kita terangkan hari ini adalah bukan cara untuk menulis, tapi kita terangkan cara menulis novel. Dan juga kita terangkan tentang dunia buku, kita bedah buku sebentar tadi. Kemudian kita terangkan tentang rantai nilai dalam industri buku. Kemudian kita terangkan tentang cara mengira royalti untuk pendapatan daripada buku. Dan kita terangkan teknik-teknik menulis rangka cerita, teknik-teknik menulis permulaan kepada novel, kepada pengakhiran novel. Semua ini supaya buku-buku tersebut apabila dikeluarkan ke dalam pasaran boleh terjual dengan laku keras, dengan banyak sekali, supaya penulis dapat pendapatan yang tinggi. Soalan yang selalu ditanya oleh pembaca adalah macam mana Kak Ain kalau saya nak jadi seorang penulis, novelist juga. Jadi itu sebabnya matlamat kita adakan seminar ini untuk mendidik pembaca-pembaca seawal tadi yang paling muda sekali 10 tahun hingga ke 17 tahun untuk cungkil bakat mereka, dan mana tahu pembaca daripada seorang pembaca novel boleh jadi penulis novel pula. Jadi itu matlamat utama seminar Novelista. InsyaAllah kalau ada permintaan seterusnya, kita akan buat siri 2, siri 3 ataupun pergi ke negeri-negeri lain. Dan harapnya melalui program-program sebegini, Blinkers, pembaca buku Almaisara dapat kembangkan lagi satu lagi hobi yang mana boleh jana pendapatan, boleh tambah kredibiliti sebagai seorang penulis dan jadi remaja yang lebih hebat lagi. Itu matlamat utama seminar Novelista. Best sangat, memang dapat jumpa penulis Blink, dapat belajar jadi novelis semula, banyak best-best. Belajar ilmu, teknik penulisan dan masalah? Memang banyaklah asas-asas menulis tu dapat dipokokkan lah. Lagi satu, dapat inspirasi untuk sambung novel yang dah lama tergantung kan. Boleh sambung lagi. Mesti tahulah apa benda yang tak boleh tulis dalam novel. Benda yang kena ada dalam novel semua tu lah. Kak Emai Sarah, I love you. Sarah Heyo.